Jadi salam bahagia, salam sejahtera, selamat malam, selamat menonton kembali aksi Piala Malaysia bagi perlawanan yang ketiga di antara pasukan Melaka United FC bertemu dengan pasukan Kelantan United FC bagi aksi kumpulan C Piala Malaysia 2021. Dan pastinya sekarang, satu perlawanan yang kita harapkan akan menghasilkan persembahan yang menarik dengan jaringan-jaringan gol yang cantik. Serangan sekarang ini dilakukan oleh Kelantan United. Satu gerakan daripada Syarul Azwari, sekarang hantaran yang ke tengah yang dilakukan oleh Syafizi Iqmal tadi lemah sedikit dan dapat dikawal oleh Carol Fahmi Cemat, penjaga gol dan ketua pasukan untuk pasukan Melaka United. Itulah yang dipamerkan. Larian yang baik sekarang ni. Sonny Norde masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Masih lagi Sonny, tapi dapat diselamatkan. Cubaan yang dilakukannya dapat ditangkis di situ oleh Muhammad Fitri Cekso. Inilah Sonny Norde, pemain import daripada Haiti yang menyumbang 3 jaringan untuk pasukan Melaka United dalam aksi di Liga Super. Sonny Norde, hantaran yang pendek. Adriano bagaimana? Satu hantaran lirik, peluang dan rebatan terkena tiang yang dilakukan tadi begitu baik sekali oleh Zahrul Nizam. Kita lihat bagaimana satu hantaran lintang yang baik diberikan oleh Adriano. Walaupun pintu gol, angle yang agak baik dimiliki oleh Zahrul Nizam, tetapi rembatannya yang begitu dekat sekali dengan pintu gol. Pemain-pemain Melaka yang menyaksikan bagaimana pemain-pemain Kelantan United terpaksa bertahan pada ketika ini. Satu hantaran ke tengah, Sonny Norde terlepas, dapat peluang gol. Loose ball di situ untuk Sonny Norde merembat masuk. Shuhei Fuke, pemain pertahanan pasukan Kelantan United, tidak boleh berbuat apa-apa di situ. Itulah dia Sonny Norde. Bola loose ball itu tadi membolehkan dia hanya mencari sudut di sebelah kiri. Satu push, satu tolakan yang baik. Sonny Norde untuk jaringan pribadinya yang kedua di aksi Piala Malaysia selepas dia turut menyumbangkan satu jaringan ketika Melaka menewaskan Kedah 3-1 di Darul Aman. Satu hantaran terlalu ke dalam, terbuat tandukan gol. Itulah jaringan dilakukan oleh Shuhei Fuke untuk menjamakan kedudukan bagi pasukan Kelantan United pada minit 43. Satu hantaran yang di luar jangkaan. Sama ada penyumbang terus ke Fiji Omar, tetapi dia melakukan satu hantaran ke tengah menunggu Shuhei Fuke yang tidak dikawal dan terpedaya Carol Fahmi Cemat yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pintu golnya. Pantas dorongan diberikan Sonny Norde di sebelah kanan, sudah menunggu kamu S. Kumaran. Satu cutback kepada Adriano. Peluang sekarang ini. Rempatan. Gol! Adriano melepaskan rempatan yang padu sekali lagi. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Melaka United menerusi pemain import dari Brazil. Selepas dia melepaskan beberapa peluang terbasam di separuh masa yang pertama tadi dan akhir di separuh masa yang kedua ini, dia mendapat satu sudut yang begitu baik sekali. Satu sepakan lejong yang begitu tepat sekali, sudah pasti menggembirakan penyokong-penyokong Melaka United. Kita lihat sekali lagi lorongan yang baik diberikan di situ oleh Sonny Norde. Satu cutback yang dilakukan oleh Kumaran. Adriano melempar tepat ke sebelah kanan, jauh daripada jangkauan Muhammad Fitri Cekso. Inilah sememangnya tindakan paling tepat dilakukan oleh Adriano dengan sudut yang sememangnya begitu baik untuk pemain kaki kidal melakukan percubaan. Masa permainan sebenarnya sudah pun tamat. Dan itulah dia whistle penamat perlawanan oleh pengadil S. Loges Warren untuk memberikan kemenangan ketiga berturut-turut pasukan Melaka United. Jadi secara itulah keputusan di Stadium Hang Jebat, pasukan Melaka United FC 2, pasukan Kelantan United FC 1.